Wah, didesain khusus untuk menciptakan suasana nyaman bagi pasien yang menjalani perawatan. Nurse station ruang perawatan dilengkapi dengan nurse call yang tersambung antara perawat ruangan dengan pasien yang bisa komunikasi dua arah. Pasien yang membutuhkan bantuan perawat dapat melakukan komunikasi langsung dengan Lamongan secara resmi membuka layanan kateterisasi dan intervensi jantung yang diharapkan mampu memberikan pelayanan jantung paripurna bagi masyarakat. Lokasi cath lab berada di lantai 2 gedung medik Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kateterisasi jantung atau cath lab Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan melayani 1. Pemeriksaan penegakan diagnosa, 2. Terapi medis, 3. Pemasangan ring. Layanan kateterisasi jantung atau cath lab merupakan salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Seperti kita ketahui bahwa hampir tiap tahun kejadian serangan jantung ini meningkat ya, dan angkanya terus meningkat tiap tahunnya, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tidak kurang juga di Lamongan. Ya, perlu kita pahami bahwa serangan jantung itu banyak jenisnya ya, tapi kami ingin memfokuskan serangan jantung koroner akibat penyumbatan pembuluh darah yang tersumbat total atau kita kenal dengan STEMI. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terus berupaya meningkatkan layanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.